habis berbagi. Kita berada di Tanjung Lame, Lebur Bugis, saja dimajikan hari ulang tahun PNUK yang ke-28. Ya, dipromosikan. Ya, ini adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Ujung Kulon yang baru saja diluncurkan oleh Ibu Bupati hari ini. Sehingga kita akan sama-sama promosikan satu destinasi yang ada di Ujung Kulon. Nanti dilihat untuk menuju ke sini itu sudah ada homestay, kemudian ada kita mau minum konsultasi pendidikan ya sih ya. Kemudian ada. Tadi ada untuk pusat pendidikan masyarakat dan masyarakat. Dan jangan khawatir, toiletnya bagus-bagus ya, nanti dilihat bersih-bersih, bagus dan sudah nyaman. Itu dilihat toiletnya, kemudian airnya cukup ya, semua kita fasilitas semua terpenuhi. Silakan mau lihat sunset. Desa Ujung Mulia, oke? Itu toilet ya. Ini memang konsepnya ruang gazebo-gazebonya, tempat berkumpul. Ini bisa jadi juga tempat menginap semacam tenda bisa. Ramah lingkungan di alam. Ya, ini bumi perkemahan. Nanti katanya mau ada MOU dari Kementerian LH ke pemerintah daerah untuk pengelolaan. Nah, ini tempat utamanya bumi perkemahan Legon Pakis Tanjung Lame. Wah, keren sekali. Jadi ada tempat pertemuannya, ballroomnya juga gede dan terbuka, tempat parkir aman, toilet dan amenitas lainnya sudah sangat ideal untuk melakukan kegiatan outbound. Ini homestay-nya keren sekali ya, berbasis lingkungan. Artistik ya, berbasis lingkungan. Memang sengaja nih dibikin modelnya, homestay-nya seperti ini. Dingin lagi kalau seperti ini. Bersuara dia. Kijang, kijang. Kijang berdudung, Pak. Kijang putih.